Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Bersyukur pada pagi hari ini kita kembali bertemu dan kita akan memulai ibadah kita. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas. Saya mempersilahkan saudara-saudari bersaat hening menghayati karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat hening bagi kita semua. Selesai. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang Maha Agung. Dia pencipta alam semesta, pencipta alam raya. Mari kita puji, mari kita tinggikan, mari kita sembah Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah, jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, marilah kita mulai ibadah Minggu kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan yang demikian. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Beserta saudara juga.
Silakan duduk kembali. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, Allah yang Esa, Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya, Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjagai bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia Sang Putra, Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata dengan keterlibatan kita untuk turut berkiprah sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai bagi semua. Mari kita puji Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, terpujilah. Allah berkarya menciptakan bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia, diberinya kuasa menguasai isi dunia. Namun dosa manusia menjadikan manusia merusak hubungan antara sesama dan juga dengan alam sekitarnya. Keserakahan manusia menjadikan alam rusak karena eksploitasi yang dilakukan manusia hanya untuk memuaskan hawa nafsu semata. Pemeliharaan bumi yang menjadi tanggung jawab manusia telah diabaikan. Kita menjadi salah satu di antara manusia yang telah merusak relasi antar dan juga alam ini. Saat ini marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita ini, seraya kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Umat dipersilakan berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, Engkau mendengarkan doa-doa kami, ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami hidup di alam semesta yang begitu indah, namun kadang-kadang kami tidak memperhatikannya, ya Tuhan. Dan kami tidak mensyukuri, dan bahkan kami merusaknya, ya Tuhan. Ampuni kami, ya Tuhan. Ampuni kami, ya Tuhan. Dan kiranya kami boleh memperbaiki apa yang kami lakukan terhadap alam semesta ini, Tuhan. Dengan merawatnya, tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan air dengan baik. Tuhan, tolong kami, ampuni kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Ya Allahku di cahyamu. Mari kita nyanyikan lagu ini untuk memuja Allah kita. Sukacita, marilah kita bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang terkasih, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, tersedia berita pengampunan yang dianugerahkan kepada kita melalui 2 Korintus pasal 13 ayat 13 yang demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allah yang maha tinggi, kita pujikan sebagai respon kita terhadap berita pengampunan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Silakan duduk kembali.
Kini tiba saatnya bagi kita untuk meluangkan waktu terbaik kita untuk membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita siapkan hati, pikiran, dan pendengaran kita. Mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu, ya Allah, Sang Empunya hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap nafas yang masih bisa kami hela. Kami bersyukur untuk setiap orang-orang yang kami cintai dan yang mencintai kami. Kami bersyukur atas apa yang kami miliki saat ini. Dan di tengah-tengah rasa syukur dan sukacita kami, Tuhan, saat kami boleh kembali beribadah kepadamu meskipun masih harus ada di rumah. Tuhan, kami mau menyediakan diri kami, meluangkan waktu terbaik kami untuk mendengar apa yang kau kehendaki dalam hidup kami. Tuhan, layakkan kami, mampukan kami untuk mendengarnya, mampukan kami untuk menyimpannya dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk juga melakukan kehendak-Mu itu dalam setiap laku sesehari kami. Ini kami Tuhan, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang terkasih, kesaksian firman Tuhan yang akan bersama-sama kita baca dan kita renungkan di Minggu Trinitas ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasalnya yang ke-28, kita akan baca ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai 20 yang demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat yang terkasih, rindu. Ya, rindu. Seringkali dilukiskan dengan peribahasa populer, bagaikan pungguk merindukan bulan. Tapi tahukah kita asal-usul dari peribahasa ini? Peribahasa yang sangat terkenal ini. Alkisah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di sebuah kerajaan, hiduplah seorang pemuda bernama Pungguk. Suatu hari saat Pungguk ini pergi ke pasar, dia berpapasan dengan rombongan kerajaan yang mengantarkan sang putri yang amat cantik jelita bernama Putri Bulan. Entah bagaimana, tapi Pungguk dan Putri Bulan tiba-tiba beradu pandang. Dan ternyata mereka berdua saling jatuh cinta. Pungguk sangat mencintai Putri Bulan dan sebaliknya pula Putri Bulan jatuh cinta pada sang pemuda gagah bernama Pungguk. Karena mereka saling jatuh cinta, mereka berdua berjumpa diam-diam di sebuah bukit.
Di sana mereka saling memadu kasih, di sana mereka saling melampiaskan rindu, di sana mereka saling menyatakan cinta dan berjanji untuk selalu bertemu di bukit itu tiap bulan purnama. Putri Bulan memang sudah menyampaikan kepada Pungguk bahwa mereka tidak akan pernah bisa bersatu karena Putri Bulan sudah akan segera menikah dengan pangeran dari tanah seberang. Namun demikian, Pungguk dan Putri Bulan masih saling berjanji untuk selalu berjumpa di bukit itu tiap bulan purnama. Saat Pungguk dan Putri Bulan ini turun dari bukit itu, ternyata mereka ditangkap. Sang putri dibawa kembali ke istana, sedangkan Pungguk dihabisi dan jasadnya dibuang ke sebuah lembah. Konon, jenazah dari Pungguk berubah menjadi seekor burung. Burung ini konon akan selalu terbang ke pohon yang paling tinggi dan kemudian berbunyi Pungguk, Pungguk, terutama saat dia memandangi bulan purnama. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara, sekarang kita punya peribahasa bagai Pungguk merindukan bulan. Tapi sebentar, ceritanya tidak berhenti di situ saja. Ternyata bukan hanya si Pungguk yang merindukan Putri Bulan, tapi sang putri juga ternyata merindukan kekasihnya. Sang putri tidak pernah tahu bahwa Pungguk sudah mati. Karena itu, didorong oleh rasa rindunya, tiap bulan purnama sang putri pun tetap pergi ke bukit itu sembari memanggil-manggil sang pemuda kekasihnya. Wahai Pungguk, di manakah engkau? Bukankah kau sudah berjanji bahwa kita akan berjumpa? Tapi setiap kali sang putri datang, dia tak pernah berjumpa dengan kekasih pujaan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita bisa melihat dari cerita ini. Kerinduan membuat Putri Bulan dan Pungguk tetap menjaga harapan. Burung Pungguk itu tetap terbang ke dahan yang paling tinggi saat bulan purnama karena ia merindukan bulan. Sebaliknya, sang putri pun tetap setia datang ke bukit itu karena kerinduannya bertemu dengan kekasih pujaan. Ya, kerinduan dapat menjadi bahan bakar bagi kita untuk terus menjaga harapan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saya sudah hampir lelah menghitung sudah berapa minggu kita ada beribadah di rumah karena pandemi ini. Tapi kalau saya tidak salah, kita sudah hampir 3 bulan ada di masa pandemi ini. Dan mungkin kita mulai merindukan berbagai hal yang dulu kita terima for granted gitu. Kita terima apa adanya. Bahkan mungkin kita lupa untuk bersyukur. Justru hal-hal kecil macam itulah yang kita rindukan. Sudah hampir 3 bulan kita tidak pernah lagi berjabat tangan. Sudah hampir 3 bulan saya tidak pernah berjumpa warga jemaat yang duduk di kursi jemaat dan memandang saya memberikan respon kepada khotbah yang saya sampaikan. Sudah hampir 3 bulan, mungkin kita tidak bisa lagi bernafas dengan lega karena harus pakai masker kemana-mana. Mungkin semakin banyak hal yang kita rindukan. Mungkin kita juga semakin merindukan orang-orang yang semakin sulit kita temui. Apalagi liburan Lebaran kemarin kita dilarang mudik. Pastilah banyak hal. Pastilah banyak orang yang juga kita rindukan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kerinduan sebenarnya punya 2 sisi. Kerinduan memang bisa melumpuhkan. Kerinduan memang bisa membuat kita putus asa. Tapi jangan lupa di sisi lain, seperti kerinduan yang dirasakan oleh Putri Bulan dan Sang Pungguk tadi, kerinduan juga bisa memberikan kekuatan bagi kita untuk terus menjaga
harapan. Nah, saudara yang terkasih, itulah rindu, kerinduan. Dan rindu, kerinduan adalah rasa yang sangat alamiah, adalah rasa yang sangat manusiawi. Tapi sadarkah kita bahwa sebenarnya yang bisa rindu bukan cuma saya dan saudara sebagai manusia. Tapi minggu ini kita diingatkan bahwa Allah juga merasakan kerinduan. Ya, Allah rindu untuk bersekutu dengan kita. Allah rindu untuk bersekutu dengan saya dan saudara sebagai makhluk ciptaannya. Nah, masalahnya adalah saya dan saudara, kita semua pada dasarnya dikuasai oleh dosa. Dan dosa itulah yang merusak relasi kita dengan Allah. Dosa itulah yang merusak persekutuan kita dengan Allah. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, kerinduan yang dirasakan oleh Allah tidak melumpuhkannya. Kerinduan yang dirasakan oleh Allah justru mendorong dia menumbuhkan karya penyelamatan bagi setiap kita. Dan karya penyelamatan Allah itulah yang diwujudkan, yang kita rayakan minggu ini, yaitu Trinitas. Dalam kalender gerejawi, seminggu setelah Pentakosta kita merayakan Minggu Trinitas. Karena itu kalau Bapak Ibu Saudara bisa melihat simbol yang ada di depan mimbar, itulah simbol Trinitas. Warna putih dipakai dalam sebagai warna gerejawi dan kita merayakan Trinitas, Minggu Trinitas. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana bisa Trinitas kok wujud dari kerinduan Allah? Bisa. Karena sekali lagi tadi saya bilang, Allah itu rindu bersekutu dengan kita. Bisa saja sebenarnya, kalau Allah tetap saja tinggal di ruang maha kudusnya di sana. Tetap saja dia tinggal di surganya sana. Tidak perlu dia susah-susah untuk memulihkan relasinya dengan kita. Pokoknya dosa, neroko, gitu aja. Mudah. Tapi tidak. Karena Allah rindu bersekutu dengan saya dan saudara. Karena itulah dia datang dalam diri Kristus. Setelah Yesus menyelesaikan karyanya di dunia, lalu kemudian turunlah Roh Kudus. Jadi Trinitas itu Bapak Ibu Saudara bukan cuman teori, bukan cuman teologi, bukan cuman doktrin atau dogma. Tapi Trinitas itu adalah cara Allah, adalah bahasa Allah untuk menyatakan dirinya kepada kita, untuk menyatakan kerinduannya kepada kita dengan melakukan karya penyelamatannya. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, Trinitas adalah dasar dari iman Kristen kita. Karena melaluinya karya penyelamatan Allah dinyatakan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sekali lagi Trinitas bukan cuman teori, teologi atau doktrin saja, tapi Trinitas menunjukkan adanya relasi tiga pribadi ilahi yang setara dan kekal. Dan Trinitas inilah yang mewujudkan dan membuktikan kerinduan Allah untuk bersekutu dengan kita. Ya, Trinitas adalah wujud kerinduan Allah kepada setiap kita. Trinitas adalah bahasa kasih Allah yang tak terbatas itu yang dinyatakan kepada kita yang serba terbatas, serba berdosa, serba keliru dan serba salah ini. Nah, pertanyaannya sekarang, jika kerinduan Allah itu sudah dinyatakan, sudah diwujudkan, lalu pertanyaannya, apa respon kita? Apa balas kita terhadap rindunya Allah?
Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajak kita kembali kepada teks bacaan kita hari ini. Matius 28 ayat 16 sampai 20, seringkali kita sebut bagian ini sebagai amanat agung. Nah, memang kemudian penyebutan ini menimbulkan pertanyaan, apakah amanat ini adalah yang paling agung sehingga amanat Yesus yang lain itu kurang agung? Nah, bisa ditanyakan begitu. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, seringkali teks ini, amanat agung ini dipahami oleh orang-orang Kristen sebagai pembenar bagi kita untuk mengkristenkan orang lain, mengkristenkan dunia, menguasai dunia. Seringkali inilah yang dipakai, ayat inilah yang dipakai menjadi dasar misi, yang misinya tujuannya adalah untuk mengkristenkan orang lain. Ayolah, mari jujur saja. Seringkali kita ini senang kalau ada orang terkenal atau artis terkenal yang tiba-tiba berubah agamanya menjadi Kristen. Orang-orang Kristen pasti senang begitu. Buktinya artis-artis macam ini pastilah laku diundang ke berbagai gereja untuk kesaksian-kesaksian. Kenapa kita senang begitu? Karena kita merasa identitas kita menang. Kita juga senang kalau ada pejabat, kalau ada pemimpin, baik itu di tataran kota, kabupaten, atau provinsi, atau di nasional yang beragama Kristen. Kita senang, kenapa? Karena kita merasa menang, karena kita merasa turut berkuasa. Tapi sebentar, bukankah keinginan macam itu menunjukkan bahwa kita ini sebagai orang Kristen ternyata punya nafsu primordial untuk menguasai orang lain, menguasai sesama manusia dan juga menguasai sesama ciptaan. Bapak, Ibu, Saudara, karena nafsu inilah kemudian orang-orang Kristen seringkali cepat marah. Ada berita bahwa ada ragam bahasa tertentu yang Injil dalam ragam bahasa tertentu yang diprotes, lalu kemudian kita marah. Kemudian kita menulis kata-kata kasar di sosmed kita. Sebentar, apa yang sedang kita perjuangkan, Bapak Ibu Saudara? Apa yang sedang kita perjuangkan? Apakah kalau semua orang Kristen dunia ini akan menjadi lebih baik? Kita lihat negara adidaya sekarang ini yang mengaku dirinya mayoritas Kristen. Apakah kemudian negara itu menjadi lebih baik daripada negara-negara lainnya? Bapak Ibu Saudara, tentu yang saya kritisi di sini adalah nafsu kita dalam menguasai dunia. Nafsu kita dalam mengkristenkan dunia. Karena sebenarnya buat apa jadi Kristen kalau enggak ngeristeni? Saya ulangi, buat apa jadi Kristen kalau kita ternyata tidak ngeristeni? Buat apa bangga menjadi orang Kristen kalau ternyata kita tidak menghidupi nilai-nilai kekristenan kita? Jadi, yang paling penting bukan Kristennya, tapi ngeristeninya. Yang paling penting bukan agama Kristennya, tapi nilai-nilai kekristenannya. Karena itu, menurut saya tidak perlu kita cepat marah, apalagi gara-gara bahasa. Ya okelah, kalau misalnya ragam bahasa itu dihapus, bukankah ada tertulis yang paling penting bukan bagaimana ragam bahasa kita, bagaimana saya bisa berbahasa itu atau anu, tapi bagaimana kita bisa berbahasa cinta, berbahasa kasih. Bukankah itu nilai-nilai kekristenan yang lebih utama? Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi menurut saya tidaklah perlu kita bernafsu menguasai dunia. Kenapa? Ayat 18. Saat Yesus memberikan tugas ini kepada para murid,
Yesus terlebih dahulu berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi, Bapak Ibu Saudara, sudah jelas. Di tangan Kristuslah kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu sekarang kita yang ada di bumi, yang ada di Jogja sebagai warga Jemaat GKJ Maguwo Harjo tidak perlu lagi bernafsu untuk menguasai dunia. Karena Kristus sendirilah yang sudah punya kuasa atas sorga dan bumi. Ya, Yesus sudah berkuasa. Dan setelahnya di sana penginjil Matius memberikan kata sambung karena itu. Nah, jadi karena Yesus sudah punya kuasa di surga dan di bumi, karena itu inilah yang harus jadi tugas kita. Kembali ke tema kita hari ini, terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Justru karena Kristus sudah berkuasa di surga dan di bumi, karena itulah kita dipanggil, kita diajak untuk turut ambil bagian dalam kekuasaan Kristus itu. Kekuasaan Kristus itu macam apa? Sekali lagi, Yesus datang ke dunia bukan untuk mencari kekuasaan politis. Tidak, tapi kekuasaan Kristus itu dipakainya untuk mendatangkan kedamaian, untuk mendatangkan kesejahteraan, untuk mewujudkan keadilan, dan untuk memulai pemulihan. Disitulah kita dipanggil untuk ambil bagian di dalam kekuasaan Kristus. Jika tema kita hari ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa alam kita ini bukanlah entitas yang terpisah dari diri kita. Seringkali kita ini menganggap bahwa alam itu terpisah dari kita. Tapi pandemi selama 3 bulan ini menurut saya mengingatkan kita bahwa alam kita ini adalah bagian dari diri kita. Kitalah yang butuh alam dan bukan sebaliknya. Pandemi ini mungkin adalah cara alam untuk menyeimbangkan dirinya. Pandemi ini mengingatkan kita semua betapa kita ini tergantung pada alam dan bukan sebaliknya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Allah rindu agar kita mengambil bagian dalam kekuasaannya. Karena itu, mari kita juga rindu untuk ambil bagian dalam pemulihan alam ini, karena alam ini adalah sesama ciptaan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, beberapa minggu terakhir ini terminologi new normal, kenormalan baru atau kelaziman baru sudah mulai kita dengar. Di mana nanti kehidupan kita akan menjadi normal kembali, tapi baru. Jadi kenormalan baru berarti enggak sama dengan kenormalan lama kita. Tapi sudah normal, sudah enggak darurat lagi. Nah, masa-masa kenormalan atau kelaziman baru ini pastilah membuat kita semakin merindukan hal-hal yang ada di kenormalan lama kita itu. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, memang sih kata Dilan rindu itu berat. Biar aku aja rindu itu berat, kata Dilan. Tapi mari belajar dari Putri Bulan dan Pungguk tadi, yang tidak membiarkan kerinduannya melumpuhkan, tapi menjadikan kerinduan sebagai kekuatan untuk terus menumbuhkan harapan. Sekali lagi, kenormalan baru berarti normal kita memang tidak lagi sama dengan sebelum pandemi. Tapi mari dalam
transisi masa-masa menuju era kenormalan baru ini, mari kita rindu untuk menjadi bagian dari proses pemulihan sesama ciptaan kita. Sekali lagi, kita enggak tahu, kita tidak tahu kapan kondisinya jadi ideal lagi, kapan kenormalan lama itu kembali lagi. Tapi paling tidak, mari ambil bagian dalam proses pemulihan ini. Ya, pemulihan untuk diri kita, pemulihan untuk sesama manusia, dan juga pemulihan bagi sesama ciptaan kita. Mari kita rayakan kerinduan kita sebagaimana seniman luar biasa almarhum Djaduk Ferianto merayakan kerinduan akan situasi idealnya dengan sebuah lagu yang sangat terkenal. Mari bernyanyi bersama. Srengenge nyunar kanthi mulya, angine midhit klawan reno, manu ing oceh ono ing wit-witan, kewan ing nyenggut ono ing pasuketan, kabeh podo muji Allah kang mulya, kabeh podo muji Allah kang. Sekali lagi kita pujikan. Srengenge nyunar kanthi mulya, angine midhit klawan reno, manu ing oceh ono ing wit-witan, kewan ing nyenggut ono ing pasuketan, kabeh podo muji Allah kang mulya, kabeh podo muji Allah kang mulya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, selamat merayakan Minggu Trinitas. Selamat merayakan kerinduan untuk mengambil bagian dalam pemulihan ciptaan. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna, marilah bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita, kita berdoa. Allah Bapa, Kristus Yesus, dan Roh Kudus, terima kasih
atas penyataan kerinduan yang boleh kami rayakan hari ini. Mampukan kami untuk merespon kerinduan-Mu dengan cara mengambil bagian di dalam pemulihan sesama ciptaan. Agar sungguh Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, kami tidak henti-hentinya terus bersyukur dalam berbagai kesulitan, dalam berbagai keterbatasan, kami masih bisa merasakan kasih-Mu, kami masih bisa merasakan berkat dan penyertaan-Mu. Kasih-Mu itu juga kami rasakan hari ini, saat kami beribadah dalam daring, dalam jaringan. Kami bersyukur meski kami tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lain, tapi kami tahu Tuhan bahwa kami saling terhubung. Kami saling merindukan dan bahkan kami saling mendoakan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk jerih lelah tim IT dari GKJ Maguwoharjo yang menjadikan segala sesuatunya mungkin. Berkatilah mereka semua, berkati pelayanan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka. Dan kiranya Engkau yang lancarkan segala karya dan pelayanan yang mereka lakukan. Kami pun berdoa dan bersyukur untuk segenap penatua diaken anggota Majelis Jemaat GKJ Maguwoharjo. Berkati mereka, berkati pelayanan mereka di dalam masa-masa sulit ini. Berkati juga hamba-Mu yang Kau pilih untuk melayani di jemaat ini, Bapak Pendeta Heru Sumbodo beserta dengan keluarga. Berikan ia hikmat, berikan dia kesehatan dan kemampuan untuk terus melayani Engkau. Kami juga menyerahkan setiap keluarga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik yang dekat maupun yang jauh. Baik yang bisa kami sapa sesehari maupun yang tak mampu kami peluk atau kami genggam tangannya. Berkati orang-orang yang kami kasihi dan cintai ini Tuhan. Dan secara khusus Tuhan, kami juga berdoa untuk kesiapan kami, baik sebagai pribadi, sebagai gereja, dan juga sebagai bangsa untuk menghadapi era kenormalan baru. Tuhan, mampukan kami untuk turut ambil bagian dalam pemulihan dunia ini. Mampukan kami untuk turut mengambil bagian untuk melindungi sesama kami. Mampukan kami untuk bijak, sehingga sungguh Tuhan, kami tidak menulari atau ditulari virus COVID ini. Tuhan, pastilah tidak mudah ke depan saat kami harus mengalami era kenormalan baru. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu rindu memberkati kami, Engkau selalu rindu bersekutu dengan kami, dan Engkau pun sudah berjanji bahwa Engkau menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Dan bahkan zaman normal baru ini pun, Engkau berjanji, Engkau akan menyertai setiap kami. Karena itu, kami akan menyongsong era kenormalan baru ini hanya dengan satu kepercayaan bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Ini kami Tuhan, ini syafaat kami. Kami naikkan di dalam nama Allah Bapa, Kristus Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan.
Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita yang diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita iringi kidung jemaat 287B, bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang sudah memberi berkat yang tak terhingga kepada kami semua. Ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini, kami menyatakan rasa syukur kami dengan mengumpulkan persembahan. Bapa, seberapa persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Tuhan sucikan, Tuhan berkati, sehingga ya Tuhan, persembahan yang sudah dikumpulkan ini boleh menjadi sarana di dalam pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri roh kebijaksanaan, sehingga persembahan ini boleh dipergunakan sesuai dengan rencana Tuhan. Bapa di surga, kami juga mengucapkan terima kasih atas firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui Ibu Pendeta Rena Cesaria. Bapa, sempurnakan pemahaman kami atas firman Tuhan, sehingga ya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi rena di dalam kehidupan kami. Boleh kami pahami, kami resapi, terlebih kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, apabila sebentar lagi kami akan meninggalkan rumah Tuhan ini, kiranya Tuhan berkati di perjalanan sehingga kami boleh sampai di tempat kami masing-masing dengan selamat. Doa ini ya Tuhan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Marilah kita undur dari ibadah ini
Mari kita menyiapkan hati dan juga hidup kita untuk era normal yang baru. Karena itu, mari kita pujikan, muliakan Allah Bapa. Hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Kami siap hidup menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Diberikan waktu kepada Bapak Ibu Jemaat untuk berdoa secara pribadi. Amin. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rena Cesaria Yudita yang sudah memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Juga kepada rekan-rekan PPJ dan pemusik dan juga semua rekan-rekan yang sudah terlibat di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup ibadah kita dan kami undang kembali Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan Betapa Allah Kita Besar. Semesta bernyanyi, dengan firman-Nya yang ajaib terciptalah karya-Nya. Dengan firman
hikmatnya yang ajaib, tercipta karyanya siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasihnya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Semesta bernyanyi karena kasihnya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji.